Guru adalah sosok utama pendidikan, kompetensi pedagogik, profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial adalah sebuah keniscayaan. Di masa pandemi COVID-19, tantangan untuk melaksanakan tanggung jawab keempat kompetensi tersebut. Guru seyogianya lebih siap beradaptasi dengan segala kondisi. Guru memiliki peran ganda, yakni bertanggung jawab pendidikan peserta didiknya. Guru dihadapkan dengan berbagai persoalan, mulai dari sulitnya beradaptasi dengan teknis pembelajaran daring, turunnya motivasi belajar siswa, kurangnya kerjasama orang tua siswa, sampai dengan membengkaknya biaya kuota. Meski dalam himpitan persoalan yang dihadapi, guru dituntut harus tetap profesional. Kompetensi guru harus terus ditingkatkan demi keberlangsungan proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan besar bagi seorang guru. Demi mendukung percepatan pembelajaran tatap muka, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi guru-guru beserta karyawan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Klaten. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dimulai pada hari Senin 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 ini menargetkan 2.000 orang untuk mendapatkan vaksin produk Sinovac. Nama saya Nur Handayani, saya dari SMA Negeri 1 Prambanan Klaten. Hari ini saya vaksin yang pertama di RSUP Suraji Tirtonegoro. Harapan saya setelah vaksin, semoga semuanya bisa terhindar dari virus corona dan kegiatan KBM di semua sekolah bisa terlaksana. Itu aja. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di gedung pertemuan lantai 2 dengan melibatkan 40 orang sebagai tim vaksinator. Pelayanan pemberian vaksinasi COVID-19 di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan vaksinasi pada masa pandemi COVID-19. Besar harapan kita bersama dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 secara berkala ini, semua pelayanan publik dapat berjalan secara normal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Nantikan video-video kami selanjutnya ya!